Sobat IMV, balik lagi di IMV New Hits dan gak terasa banget nih Langlang. Kita udah berada di segmen ke... 4! Makin gila aja ya, gue deket orang gila kayak gini ya. Langlang, ngomong-ngomong tadi kamu mau tanya apa sama Mang Saras soal penggarapan? Video klip. Nah ini Mang Saras ngomongin masalah penggarapan video klip sendiri ya. Ini kan ada melibatkan teman-teman kamu di Banjar ya? Sekat Rumah Truni. Sekolah juga ada. Terus juga banyak anime-anime yang bermain di video klip itu. Itu keren banget. Dan juga apa ya? Apa? Untuk satu video klip itu membutuhkan berapa lama? Itu? Waktunya. Penggarapannya. Ya nggak terlalu sih ya. Untuk satu lagu ya maksimal 2 hari sudah dua selesai hari syuting sudah ya. Selesai syuting. Terus itu jadinya juga yang buat video klip juga pinter kan. Jadinya cepet. Iya selesai syuting besok pagi sudah jelung, sudah terkirim. Oh gitu. Nah khususnya ini nih video klip Ojek Pribadi ini. Kan itu kan banyak sekali animasi-animasi ya yang ada di sana. Ya. Terus juga masalah kostum segala macem itu memang pastinya sudah dikonsepkan dari yang garap video klip sendiri. Untuk kostum sendiri, makeup sendiri. Kamu yang milih? Ya, cuma ya makeup sendiri. Sendiri banget. Oh. Yang gak pernah nyari salon ya. Terus untuk cerita, jalan cerita, konsepnya itu baru dari pihak. Tapi ada ngerasa ini gak? Ngerasa kali pertama bikin klip ada kaku atau gimana? Enggak sih, ya untung juga yang dari pihak Prime Time Bali itu semua orangnya seru-seru. Jadi syutingnya lebih enjoy saja, saya menikmati. Bahkan saya kangen loh masa-masa syutingnya. Oh, jadi kali pertama kali klip yang digarap Ojek Pribadi ini ya? Iya tentunya kan Ojek Pribadi. Ya, tapi yang aku tahu hampir semua di mini album ini klipnya udah ada. Oh, ya. Jadi ini semua kelima-limanya ini berapa lama buat video klipnya? Total waktu. Jadi satu lagu langsung syuting. Jadinya sampai 2 seminggu. Belum. Ya, seminggu. 2 minggu. Luar biasa. Luar biasa. Oke, setelah kita tahu album pertamanya dia ternyata selesainya cuma seminggu. Proyek kedepannya apa nih? Proyek ke depan Aston Carter rencana mau keluarin single dulu terus saya juga lagi masih sibuk latihan nih buat pesta kesenian Bali 2017. Saya ikut di festival parade musik pop Bali. Untuk tahun ini diperlombakan atau gimana? Diperlombakan. Iya, aku mau ikut ya. Nonton pasti, kita ntar nonton. Kita ntar bawa ini, yel-yel ya. Saya jadi duta. Untuk pertanyaan terakhir sebelum seperti biasa, kita kan pastinya bakal nyuruh Mang Saras nyanyi nih. Kita kan pengen denger secara langsung suaranya Mang Saras dong ya. Yes, benar banget. Sahabat DMV pasti penasaran. Pastinya penasaran. Ada harapan nggak untuk sahabat DMV yang ada di rumah atau buat pecintanya Mang Saras yang ada di rumah nih? Oke, buat sahabat DMV di rumah, khususnya yang seumuran saya, generasi muda, jangan pernah gengsi untuk mencintai lagu pop Bali. Karena kenyataannya lagu pop Bali itu lebih asik, lebih unik, dan lebih nyampai ke hati lah. Yeay! Aku suka padamu! Promosi dikit ya kak ya? Oke, jangan lupa beli CD saya yang asli, jangan yang bajakan. Karena yang bajakan sudah ada di pasar-pasar senggol terdekat Anda. Jadi jangan ya. Itu dia curhat. Bajaknya sawah aja ya. Dia curhat sawah. Sedih loh kak. Sedih loh kak. Ntar dagang-dagang di pasar senggol pada ini dia. Adira gomong ini aja bangsa. Gak apa-apa. Biar cepetan terkenal. Nyanyi dong. Iya, ini yang terakhir nih. Tapi sebelum dia nyanyi, kita tutup dulu kali ya. Oke, boleh. Nyanyi lagu yang paling hits di sini. Lagu yang mana? Ojek Pribadi aja kali ya. Boleh? Dari awal sampai terakhir apa setengah aja? Maunya gimana? Satu album kita jamanin. Dikit aja. Oke. Tapi kita tutup dulu kali ya acaranya ya. Sahabat IMV, thank you banget udah nemenin Endra dan Langlang kali ini. Pastinya kita berdua bakal sering ketemuan ya. Yes, benar banget. Dan saksikan keseruan-keseruan lainnya di DMV New Hits yang pastinya hanya di Kompas Dewata TV. Setiap hari apa, Langlang? Setiap hari Sabtu. Jam 6.30 pagi. Jadi pastikan kalau hari Sabtu
kalian harus bangun pagi-pagi nongkrong depan TV, ajak keluarganya nongkrong juga. Ya, kan? Jangan kayak Hendra, nggak bisa bangun pagi. Kenal lagi deh gue. Dan jangan lupa juga mampir ke sini ya. Ayo, sering nongkrong-nongkrong ke sini ke Lavender KVNI Tribali, Jalan Hayam Wuruk Denpasar nomor 89. Yes, karena thank kita you, sering ya. Bakal ke sini. Jadi bisa ketemu kita nanti di sini. Di sini ya. Wah, yes. Ngeramein acara di MV New Hits juga bisa ya. Oke. Sobat MV, thank you banget. Akhir kata saya Endra Dewi beserta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Setelah itu kita bakal dengerin Mang Saras nyanyi. Mang Saras bernyanyi. Tapi kita tutup dulu pakai Om Sensanti ya. Ya. Om Santi, 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 Om. Siap, ini dia. Oke. Okay. Beli khusus ngatehang tiang dadi ojek pribadi tiangi anak Lensing dadi nganggo. Ojek ne asli nak mula dadi anyen dogen ane adat nganggo. Ojek, ojek. Ojek ne asli upah ne pipis len aja ojek pribadin tiang ane upah ne tresna bali ojek pribadi, bali ojek pribadi. Ojek anggon tiang pedidi, pedidi. Ojek ne asli nak mula dadi anyen dogen ane adat nanggo. Ojek ne asli upah ne pipis len aja ojek pribadi tiang ane upah ne tresna bali ojek.